batang-batang bambu banyak sekali. Ini hari ini hari Minggu. Hari Minggu habis sholat subuh, habis ngopi setengah 6, jam setengah 6. Rencananya ini akan saya habiskan ini. Akan saya ratakan ini insyaallah. Semoga bisa selesai dan bisa saya buat tempat sesuatu yang lebih bermanfaat. Ini memang sengaja saya matikan rumpun bambu di belakang rumah ini, Lur. Ini penampakan rumpun bambunya. Beberapa saat yang lalu, 1-2 bulan yang lalu, ini tinggi sekali ini. Bambu ini sangat tinggi sekali. Ini sudah saya babati sendiri. Ya, ini penampakannya sudah mulai tumbuh terubus kembali batang-batang bambu kecil. Nah, ini bambu itu memang sifatnya mudah sekali tumbuh. Kalau anda ini, padahal sudah saya bakar ini bekasnya hitam-hitam ya. Nih kemarin sudah saya potong-potong ini bekasnya ini. Nah, ini batang-batang bambunya mudah sekali terubus ini, padahal ya sudah saya bakar itu bekas hitam arang bambunya. Tapi ya begitulah. Habis ini rencananya akan saya potong semuanya, saya ratakan dengan tanah, setelah itu saya kasih obat untuk supaya tidak terubus lagi bambunya. Nanti rencananya saya ingin buat bangunan lah di sini dari kayu-kayu bekas yang saya potong kemarin. Bangunan apa itu ya, nanti kita lihat kalau sudah jadi. Mungkin ya, gak mulu-mulu, mungkin bangunan dari kayu semi permanen gitu. Nanti bisa buat gudang atau buat kandang atau untuk menaruh barang-barang. Nanti kita lihat aja nanti. Besok ya, pelan-pelan saya kerjakan pelan-pelan. Ya, seperti kemarin ini kan juga rimbuk pepohonan, rimbuk pas ya, rimbuklah tanaman-tanaman yang gak bermanfaat sudah habis, sudah terpotong semua, sudah saya bersihkan, sudah terbakar semua, tinggal menanami, sudah dipaculi. Entah nanti tanaman apa, insyaallah takdirnya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim, dengan modal bismillahirrahmanirrahim, insyaallah saya yakin semuanya akan berjalan dengan lancar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah, saya mulai memotong. Thank you.
hasil kerja 2 jam, Lur. Ya, nggak terlalu baik juga, nggak terlalu jelek juga. Memang bakat saya bukan sebagai tukang potong bambu. Ya lumayan lah, dapat segini, Lur. Hasil potongan saya cicil aja pelan-pelan ya, pelan-pelan. Asa buru-buru dianggap olahraga aja. Yuk dilanjutkan lagi, kalau ada waktu senggang. Nih hasil olahraga, saya anggap olahraga hari ini. Baik Lur, terima kasih telah menonton. Semoga terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.